Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara privat untuk di Twitter versi yang terbaru. Oke, jadi buat teman-teman yang para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam akun Twitternya. Kita cara privat untuk akun Twitter. Di sini tinggal kita klik saja di bagian sebelah kiri atas. Kemudian di sini kita klik di bagian pengaturan dan privasi. Oke, dan di sini kita akan diberikan ke beberapa menu ya. Jadi ada akun Anda, kemudian keamanan, monetisasi. Ya, di sini kita pilih di bagian privasi dan keamanan. Oke, dan selanjutnya di sini ada audience dan penandaan. Oke, jadi untuk privat dari Twitter kita itu di posisi yang pertama, teman-teman ya. Jadi untuk pengaturan yang terbaru ini di posisi yang pertama. Kemudian di sini teman-teman bisa dilihat ya, hanya pengikut saat ini dan orang-orang yang nanti Anda setujui yang akan dapat melihat tweet Anda. Oke, jadi intinya adalah ketika belum kita terima ya, jadi orang tersebut tidak bisa melihat tweet kita ya. Jadi teman-teman bisa diaktifkan saja dengan cara geser saja ke sebelah kanan. Oke, jadi contohnya ketika sudah kita aktifkan, otomatis untuk logo kuncinya sudah masuk ya. Jadi sudah bergembok di sini, sudah masuk seperti gembok ya. Jadi artinya sudah kita privat, teman-teman. Nah, oke, jadi caranya tadi adalah tinggal kita masuk ke bagian pengaturan privasi, selanjutnya kita pilih di bagian privasi dan keamanan. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian audience dan penandaan. Oke, dan selanjutnya silahkan teman-teman bisa aktifkan saja dengan cara geser saja ke sebelah kanan. Jika teman-teman ingin menonaktifkannya, teman-teman tinggal geser saja ke sebelah kiri. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara privat di akun Twitter. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.